Soalan saya patah balik tadi, adakah kita masuk syurga kerana amalan kita? Hadis Nabi SAW, hadis yang jelas, tapi tidak ada seorang pun masuk syurga kerana amalannya, melainkan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa tujuan amal? Tujuan amal untuk menentukan taraf dia dekat dalam syurga nanti. Ini kaedah ahli sunnah jamaah. Masuk syurga beramal untuk mendapat rahmat Allah taala, betul? Dapat rahmat Allah taala kena beramal. Allah taala wadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Beramal masuklah syurga di atas apa yang kamu amalkan. Nabi kata kamu amalkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. So ni orang beramal saleh, bagi mereka syurga firdausi nuzula sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal dalamnya. Jadi kat situ apa? Amal wa 'amilus solihat. Amal bukan memasukkan dalam syurga, tapi amal akan penyebab Allah Ta'ala beri rahmat ke atasnya, antara boleh menjadi sebab Allah Ta'ala beri rahmat ke atasnya, lalu Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Yang kedua, amal menentukan level dalam syurga. Sebab itulah kita tahu masuk syurga ada yang menyesal kan, tak, nak patah balik, nak sebut satu subhanallah je, sebab nak dapat naik satu lagi level dalam syurga. Naik tinggi lagi dengan satu subhanallah saja.